lako mejak juhan tanah apo dange bakat pagung nun huwe na lo tehabe na ko aru urip to lah. Baik Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, di sini hadir juga kebetulan keluarga saya, istri selaku anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari fraksi PDI Perjuangan dan juga sekaligus ketua tim penggerak PKK Kabupaten Kapuas Hulu. Yang saya hormati tokoh adat, tokoh masyarakat, para wisatawan kita. Kalau saya lihat ini ngahum nang-nang kuna Bali alang atang tini teh alang ngenang-ngenang da Jepang, teh ngenang da Barat ini jatuh jaman ini asal ini. Dan yang saya hormati seluruh tamu undangan, terutama ketua panitia beserta seluruh panitia yang terlibat sehingga kegiatan malam pebengo dange bakat ini bisa kita laksanakan dengan baik. Tentu sebelumnya kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat dan rahmat-Nya kita masih diberi kekuatan dan kesempatan untuk hadir pada malam yang berbahagia ini. Tadi tokoh muda Dayak Kayan kita Bang Uyub telah menyampaikan bahwa daripada makna malam pebengo itu adalah malam yang panjang. Cuma jangan disalahartikan malam pebengo. Hatta mengartikan malam pebengo ini kan berarti begadang ya. Tapi itu pebengo tang jilang do loh jima janita lima oro. Sementara hadi inti ini kan do jima. Nah jangan sampai malam pebengo ini kita nunarane deh terlalu nunarane sampai jima. Jadi sehingga kegiatan inti na jima itu jangan tak bisa menghadirinya. Terima kasih juga atas kehadiran para sesepuh kita, kedunan ayak ta, meku buak da, bruder, teh kualil, ku abih da, kunan-kunan ayak ta, mungkin teh kulasah deh, ku gunung da, da mungkin alang mai masukan-masukan menita nyam, alang nyadi kereni sehingga nun-nun nim hadi tak bisa anda bipin. Nah pada malam doa ni mungkin perlu kahum alang tersampaikan. Jadi intina bagaimana kita persiapan untuk jima. Nah, aku akhirnya teh panitia supaya mempersiapkan secara betul-betul untuk kegiatan jima. Karena malam ini kan kita hanya nunaran ada hengkung ngeliah mempertunjukkan seni budaya ada luar biasa. Aku nyindang nih antusias kelunaan nih luar biasa. Aku nyindang nih ada teh men walaupun mendung hubat Miss Catherine ini dari mana Miss Catherine? Jerman. Amerika. Sini juga ada bro-bro kita dari Japan, from Japan. Ya, ini ada bro kita juga dari Prancis. France. Mister. Enggak dinga ya. Baik. Ya, mungkin aku hanya menyampaikan pesan agar kita betul-betul mempersiapkan hadi kita walaupun malam ini kita hadi ngeliah hadi bersyukur tapi intinya hadi itu jima karena tamu-tamu undangan ini karena halam undangan itu tercantum jima hadi intinya jam pita jima jadi memang mungkin jima ada kawan-kawan ini ngahum matang jima tapi walau menianu pun malam ini ngahum nimka penyinang menda warga men Uma Suling, Padua, Tanjung Karang, Tanjung Kuda, atau Praga, Tepah, Hatang Tini. Nah tentu ini hadi ini bisa terlaksana dengan sayu, karena berkat kerjasama ada, kerjasama gotong royong, sehingga ini bukan hanya memberi arang Uma Pagung tua, tapi ini au geri arang Kayan Bangu. Sebab bahwa dange bakat ini memang kelunaan ini agak antusias. Kalau dange-dange biasa itu kan au putung duman yang terlaksanakan. Tapi dange bakat ini kan memang agak berbeda bahwa ini suatu hal yang ya mungkin boleh dikatakan sakral karena memang harus tertentu kelunaan alang bisa ndak-ndak apalagi alang keturunan pagung ini harus teh syarat-syarat tertentu alang harus terpenuhi baru ya bisa atau tewah sekedar bisa tapi apakah tewah ya itu
Jepit jam. Baik Bapak Ibu saudara sekalian dan seluruh tamu undangan hadirin yang berbahagia, mungkin ini sedikit pesan saya kepada kita semua agar untuk perayaan intinya besok kita tetap bersama, kita tetap kompak sehingga apa yang ingin kita tampilkan, apa yang ingin kita tunjukkan kepada masyarakat di luar kita, mereka bisa menikmatinya, mereka bisa merasakan apa yang kita gembar-gemborkan selama ini, yang kita promosikan selama ini sesuai dengan yang mereka inginkan, sesuai dengan yang mereka saksikan besok. Saya rasa mungkin ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan, karena pada malam hari ini kita kalau bahasa kaya tadi malam pebengo, ini adalah malam yang panjang, kata Bang Uyub tadi bahwa pada malam hari ini kita berkesempatan untuk bersukaria, bersukacita dengan menampilkan pertunjukan kesenian budaya kita. Nah, kalau saya zaman saya masih kecil kayak anak saya ini, anak saya berapa umurnya, Dek? Sini, Dek. Sini, sini. Ini coba perkenalkan namanya siapa? Rize. Rize siapa? Rize Rante. Berapa umurnya? 9. 9 tahun? Kelas? 3. Nah, kelas 3. Jadi saya teringat waktu saya masih kecil ketika ada kegiatan dangi seperti ini, kalau malam pebengo ini, kami inilah yang tampil. Ada namanya, nanti ada anak-anak, pasti ada bawa kan? Karang bakat deh, karang bakat, karang kayu, tejang. Nah, besar-besar tuh weh kami, ngarang-ngarang kayu. Papa dulu sebesar diri kan? Nari di sini kalau malam nanti ikut nari ya, nanti Dede ikut nari ya. Nah, kalau jadi kalau kita mengenang masa kecil dulu, saya seumuran inilah dulu ikut memeriahkan malam pebengo dange, jadi ikut ngarang-ngarang kayu. Jadi ya sekaligus juga kebetulan ada kesempatan anak saya juga bisa hadir. Saya anak saya itu ada 3 laki semua, ini yang bungsu. Yang duanya udah bisa hadir karena yang satu sudah barusan selesai ujian SMP, yang satu baru mau ujian. Jadi sehingga tidak bisa hadir. Yang ini ya udahlah, karena ada kesempatan ada bisa ikut, saya ajak supaya dia juga bisa menyaksikan bahwa bagaimana ya kami dulu juga seperti seumuran mereka ini sudah terlibat juga di dalam perayaan, di dalam dange ini. Nah, ini yang saya sampaikan kepada anak-anak kita supaya tetap semangat, kita terus kembangkan budaya kita ini luar biasa. Masyarakat yang ada di luar kita ini sangat antusias untuk menyaksikan dange kita, bukan hanya pagung tapi dange di ukung-ukung lain juga, ya banyak yang ingin datang secara langsung untuk menyaksikan penampilan kita. Dan kesempatan pada malam hari ini kita berikan penampilan terbaik kita untuk tamu undangan hadirin yang hadir pada kesempatan yang berbahagia. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Becuramin Kasaruga Besengat Kajubata.
yang lebih baik. Jadi kita 16 kali maka memang agak cukup lama mereka di dalam pondok atau sadang ini. Bapak Ibu sekalian, harap menyesuaikan diri saja, memang cuaca cukup panas. Menyesuaikan diri saja pada tempat-tempat yang memungkinkan. Jadi ditunggu kehadirannya kembali.
Thank you.
inira ampuman babiuti abilia pingkani dan ucap anunggi nundi nalungkayan alam mukung lening dawi ngusang ak pedengah mempenlo kendunan bangu abang ang menloha ukutana nikwi nengaran jaya nikame nyamkaya alam mukung lening dawi ngusan ang nyemo menapu kaya ang leka mendata pura ang anan hauku tanah alam jinguku sangaya aklah dengah jayaan penpenloannya mang mari musa bitinya penlo tahannya mang alam jiwa